Halo guys, selamat sore ya, kembali lagi sama King Mobilindo. Wih, rame. Walek lagi ngobrol sama siapa nih guys? Serius banget. Iya toh ya. Ini sore-sore harus ya. Ya, maju bersama. Wih, Walek lagi sibuk nih kok. Enggak. Ngobrol. Ngobrol sesama pedagang. Wow, lagi buka ngobrol wawasan ya guys ya. Buka wawasan. Buka wawasan. Buka wawasan ya. Orang lama dan orang baru. Orang lama dan orang baru. Oke. Okay. Saya tak nyebut dulu ya. Iya. Oke. Okay. Jadi ini hari ini kita kasih obrol-obrolan. Wih, kasih obrol lagi kok. Stoknya numpuk terus, datang terus sih. Tiap hari masuk. Nanti kan harus cepat perputarannya. Ini guys, saatnya guys obrol guys. Kasih obrol. Nih, mobil cakep. Ini mobil kemarin ya? Gagal kredit. Gagal kredit guys, kemarin guys. Mobilio Prestige 2014 kilometer 90 ribuan. 2014 otomatik ya. Matic. Matic. Yang Prestige. Prestige guys ya. Kita kasih harga net ya 119 saja. 119 kredit bawa pulang Mobilio cakep ini. Karena ini cakep banget, kamu boleh datang buktiin langsung ya. Wah, wow, obral Mobilio. Hari ini kita kasih yang spesial. Wih, Reborn nih, guys. Reborn, mobil keluarga. Reborn tampil lagi nih guys. Mobil keluarga ini khusus yang peminat tri-pedal. Tri-pedal. Tri-pedal ya, manual. Oke, okay, manual guys. Reborn V bensin manual. Tipe V ya. Tipe V, v bensin guys. Manual nih. Yo, kita langsung cek. Nih, tipe V. Innova ya. Reborn V 20 ini pasti, kalau 20 pasti bensin. Mm-hmm. Tipenya yang V manual. Manual 2017 tangan pertama dari baru. Oke, tangan pertama kita cek guys. Langsung ya. Ini yang suka manual pasti banyak. Betul. Wajib datang langsung ya. V guys ini guys. Aromanya sudah langsung kerasa nih. Aromanya langsung aroma mobil seger. Seger ya. Nih, cek langsung ya. Bot-botnya sudah pasti standarnya kita ya. Oke. Standarnya King Mobilindo. Ini garis lurus, lempeng semua. Ini oke, lempeng. Oke. Pilarnya kiri ini cek, titik-titik ada semua. Oke. Terus kanan ini. Ini wajib loh ya. Meskipun kelihatannya simpel, oh nyeceknya gitu tok. Tapi kan kalau kamu tahu-tahu ini bekas kena repairan, ya kan? Kan nggak ada yang tahu. Betul. Makanya harus dijelasin detail. Oke. Biar standarnya itu ada. Ketika kamu beli mobil di sini ataupun nggak di sini, kamu ngeceknya seperti itu. Tuh, betul ini, guys ya. Ini sudah pasti. Kalau ini sudah pasti utuh, ini pasti utuh. Ini guys, ini. Iya. Utuh ya. Utuh semua, titik-titik ada semua. Nggak ada yang apa? Gelombang-gelombang, bengkok-bengkok. Aman guys. Jadi pasti aman. Itu patokan sih, kalau biasanya kalau bagasi aman, ini pasti biasanya aman. Sekarang cek bawahnya. Kita cek kolong guys. Kolongi. Guys, bawahnya ya. Tuh, ada ya. Karat-karat, kropos-kropos. Aman ya. Itu wajib diinceng juga ya. Tuh, sasisnya nggak ada. Sasis? Karat sama sekali. Nggak ada ya. Jos. Jos ini. Nggak pasti standarnya kita. Tuh. Sekarang ini. Ini hampir semua mobil. Ini. Kelemahannya tuh pasti di sini. Kropos-kropos apa enggak. Tuh. Atau yang udah pernah kena ini. Ininya biasanya hilang. Oh, oke. Itu ya. Ini masih utuh semua. Dan dalamnya. Kalau Reborn, Innova, mobil-mobil lain itu biasa sering dipelingkut ya. Betul. Anti karat. Kalau itu masih Orion. Masih ori guys. Sekarang cek siapa tahu ada bekas tabrak samping. Ini guys, kita cek tinggi. Sampingnya detailin. Kita cek ya. Sampai bawah nih guys, aman ya. Ada sampai bekas bawah. Tabrak samping. Nih. Aman? Aman kok. Aman ya. Udah pasti standarnya kita sih harusnya aman. Cuma kita kan edukasi ulang. Mengulang-ulang hal yang penting untuk panduan beli mobil second ya. Betul kok. Terus ini cek interiornya. Interior ini masih Orion. Masih Orion, joknya masih bawaan fabric dari baru. Masih resik banget. Sih, ya? Membal banget, enggak ada lubang-lubangnya. Yang tipe V itu ada armrest-nya ya. Oke. Armrest, terus ambient light nih. Tuh, ambient light, guys. Terus ada mejanya. Nah, ada mejanya itu tipe V. Kalau yang G nggak ada. Jadi bedanya itu tipe V. Oke, sekarang cek depannya. Kita cek kabinnya ya guys. Tuh, mewah ya tipe V ini. Yuk, pintunya cek lagi sekalian. Kita cek juga yang depan. Sampai bawah, biar tidak ada dusta.
Betul. Nih, enggak ada ya. Aman ya, guys ya. Aman. Ada tabrak samping, guys. Ini juga aman. Aman banget. Aman banget loh. Oke, jok belakang aman. Jok depan juga masih kayak baru ya. Bukan ini jok baru. Drivernya juga sama. Masih membal banget. Enggak ada kempotnya ini ya. Enggak ada kempotnya, terus terutama deck ini ya. Deck ini susah. Tuh. Innova itu biasanya kan seringnya gini. Pasti kamu lihat Innova meskipun tahunnya 2020-an pun banyak yang hilang ininya ya. Banyak betul yang loh. Sudah kusam, sudah blawus. Kalau ini masih resik banget. Resik ya sini, guys. Terus ini transmisi manual ya. Kalau manual kamu wajib injek kopling, baru bisa starter. Suaranya ciri khas dari Reborn, masih halus banget. Dan di starter langsung jreng ya. Jreng. Langsung hidup. Kilometer mobil ini 101.000. Steernya masih ori. Ini original, guys. Masih original ya. Ini masih ori semua. Enggak ada ausnya, enggak ada baret-baretnya, masih jeruk. Jeruk. Jeruk semua. Terus yang bedain tipe V lagi dari AC-nya. AC-nya sudah digital. Digital, guys. Digital ya. Digital. Layarnya ini masih original bawaan. Terus ini ada audio control steer. Audio control steernya ada. Terus bedanya lagi di ininya. Visualnya itu dia beda. Tampilannya beda. Nah, tampilannya bisa. Kamu bisa ngecek ini. Itu. Nah, itu beda. Beda, guys. Ya. Terus sama apa lagi ya? Biarpun dia bensin, dia tetap ada ini. Power mode sama eco mode-nya. Power mode sama eco mode-nya. Jadi kalau kamu butuh tenaga yang lebih ya kamu pencet power mode. Itu tenaganya jauh lebih kenceng. Kenceng, guys. Lebih kenceng lagi. Sekarang kita cek depannya mobil ini. Apakah ada bekas kenanya atau enggak? Oke. Kalau tadi belakang oke, dalam interior juara, tinggal depannya. Tinggal depan, guys. Kita cek bareng-bareng ya. Warna silver nih, guys. Menarik nih. Oh, ini satu lagi yang tipe V bedanya. Ini ya. Sensornya dia sensor. Dari depan ada juga. Jadi sensornya depan, belakang aktif semua. Ketika kamu mendekati objek di depan gini langsung dia bunyi. Kalau diaktifin langsung bunyi. Itu bedanya tipe V. Kalau tipe G enggak ada ininya. Tipe V ke atas ada. Yuk kita cek. Oke oke, ini kita cek, guys. Bagian mesin ya, guys ya. Bagian depan mesinnya. Nih, tetap ini konsistensi kita ya. Tuh. Nih. Masih utuh semua, lubang-lubangnya masih utuh. Enggak ada yang aneh-aneh, stiker ada bawaan sampai sana ya. Itu ini masih utuh semua, stiker ada. Nih. Net stikernya. Terus ini nomor seri wajib ada ya. Nomor seri. Terus ini kamu lihat dari sini kelihatan masih utuh banget. Enak kalau Reborn itu enak, langsung kelihatan semua ya. Tuh ya, guys. Kalau ya. Yang ada aneh-aneh kelihatan langsung. Ini utuh semua. Mobilnya lolos. Ini logo Toyota tuh, ada juga. Toyota ya. Oke. Mesin kering semua tuh. Stiker-stiker masih ada ya. Titik-titiknya masih ada. Ada semua, guys. Terus masih pakai coolant juga. Oh, coolant merah nih, guys. Coolant. Tuh. Oke. Karena dia rawatan nih. Rawatan di dealer resmi. Keren nih, guys. Mobilnya terawat, guys. Oke. Kita kasih spesial aja. Kasih berapa kok? Spesial ya? Spesial kok. Reborn V, tipe V ya, V bensin manual 2017. 17. 235. 235 kamu bawa pulang Reborn V bensin manual buruan karena unit cuma satu yang manualnya ya. Oke kok. Oke, bye. Itu ya, guys ya. Yang suka manual, suka trabas segala medan, jawabannya Reborn ini. Langsung WA admin sikat. Kalian bisa lihat, guys, ini kok Andre malah jadi apa ya, guys ya? Kayak di pameran-pameran loh, guys, ini, guys, kok Andre. Hah? Kayak di pameran. Ulangi lagi kata-katamu, di lampu merah. Kayak pameran kok. Oh, tak pikir aku, mau pikir kayak Pak Ogah di lampu merah. Wih, ada apa nih kok? Hah? Banyak banget brionya. Coba diulangi kata-katanya. Banyak banget brionya. Emang King Mobilindo pernah punya stok mobil dikit? Yang brio kan jarang kok. Biasanya kita master loh yang ramai kok. Ini brio loh, guys. Loh,
ini ketinggalan zaman ini ya toh. Kalau kita semboyan kita King of Mazda itu kan memang sudah dari tahun 2023 ya kan. Ini kan 2024 ya kan, sudah pengukuhan lah. Pengukuhan. Ibaratnya udah enggak ada lawan lah. Oh, ya. Siap, Bro. Oke. Besok kita kedatangan CX-9 2021 sama Mazda 3 Hatchback 2019. Wih. 19 guys model baru. The King of Mazda ya. Menarik itu. Malam ini, Wijian. Malam ini, Bro. Kita mau sediakan ya. Kita sepilkan mobil kantong mahasiswa. Kantong ya. Mahasiswa guys. Tinggal kalian mau sesuaikan sendiri, mahasiswa kedokteran, mahasiswa ekonomi, mahasiswa psikologi atau mahasiswa apa ya satunya ya? D3 ya. D3. Nah, nih. Kita sedia ready Brio 3 unit tahun baru semua ya. Tahun baru semua ya. 2022 19 ya. Allmatic guys. Ya. Tinggal kastanya aja yang beda. EE tipe paling langka, kuning. Sudah warnanya langka, tipenya langka. Terus apanya? Yang jual juga langka. Yang jual yang pasti langka, ya. Yes, langka semua ini. Oke, tos dulu Aaron King. Yes. Oke. Malam ini kita mau spill ini dulu. Yang dua nanti nyusul ya. Brio RS tipe Urbanate. RS Urbanate itu tipe yang paling langka. Tipe yang paling dicari-cari, ya. Tahun 2022. Oke? Oke, Go. Kita buka, enggak usah mahal-mahal, under 200. 185 kredit. Waduh. Ya, 195 cash. Murah. Ya. Kalau kamu bilang ini mahal, ini yang murah. Ini yang murah mana, Go? Nih. Yang murah, Go. Hah? Brio 19 cuma harga 139 juta nih, loh. 139. Ya. 19, Matic semua lo ya. Matic lo guys. Ya kalau manual sih jual 130 biasa. Matic jual 139 di mana? Ya. Ngeri. Yang ini jual 145, pilih sendiri. 145. 139, 145, 185 karena ini tipe yang paling langka. Pelek beda. Wih, peleknya guys. Body kit beda, body sudah kit. Ada body kit ditambah lagi selerat-selerat itemnya ini ya, kalau enggak salah ya. Betul. RS itu kan body kitnya kuning itu. Ini yang kuning ini. Nah. Itu masih ada penambahan lagi itemnya, itu khusus yang Urbanate ya. Khusus ini guys. Kita spill ya. Langsung kita spill. Brio RS Urbanate tahun 2022 cuma 185 juta. Nih baca nih, ya. RS Urbanate tipe langka. Paling tinggi guys. Ya, body kitnya udah keren banget, kamu pakai ini udah auto ganteng. Baut pasti belum pernah dibongkar, kuning ya. Cerah banget. List auto. Nih guys, tuh semua ya. Dan apa teh? Tuh guys, kelihatan dikit ya. Oke, berat kok. Masih berat. Eman. Ya, mobil kayak baru. Ya, sekarang kita spill dalamnya. Sekalian ini di spill pinggir-pinggirnya biar orang pada tahu bedanya, ini bedanya E sama RS Urbanate. Tuh, ya. Beda guys, pelek, body udah beda semua. Ini ya. Loh, yang bikin keren ininya loh. Spoiler ini ya. Bukan ini, ini bukan ini. Spoilernya ya guys ya. Cakep guys, ini kuning ini. Lanjut kita spill dalamnya guys. Oke. Sporty guys, sporty banget mobil ini ya. Ini ya, buku servis, record. Kilometer 40 ribuan. 40 ribu guys. Ya. Listnya ini loh. Nih, list oranye ini asli ya? Ya bukan asli, itu memang ciri khas dari yang namanya RS. Oke. Ya. Yang ini sudah black top ya? Oh, atasnya hitam nih. Black top guys. Hitam. Ini loh. Atasnya yang di atas tuh loh. Iya. Kalau ini. Atasnya yang di atas tuh loh, yang di luar. Oh yang di luar. Ya awal tuh pacar. Atasnya juga guys. Ini motifnya juga bagus ya. Tuh motifnya juga ya. Setir masih kayak baru semua. Setir juga kayak baru. Oke, sekarang kita spill mesinnya. Mesinnya ya. Asik. Asik digital itu guys. Mantap. Keren nih guys. Ini ya. Ya kamu naik mobil ini udah tau ganteng lah. Ya minimal mahasiswa psikolog, hukum, kedokteran, keren lah naik inilah. Pantes lah. Pantes guys ya. Keren banget loh. Kuningnya cetar guys. Lucu.
Nih mesinnya. Oh dia belum pernah dibongkar ya. Ini list ya untuk semua ya. Tret, tret. Ya mobil masih kondisi kayak baru ya, memang tahun 2022 ya. Ini belum di salon ya, makanya kan kotor semua ini. Oh, kotor ya. Tuh lihatin sendiri dah. Ya kayak baru semua loh. Titik-titik kuningnya dari pabrik, hijau, kuning, biru. Komplit. Masih Magical Binio masih ada semua segel dari pabriknya, oke? Jangan pernah menyaksikan King Mobil Indo. Kalian makanya sering banget saya bilang kalian ke main ke Java lantai 3 P7 P8 kalian enggak akan pernah menyesal. Karena kalian ke sini pilihan unitnya ada 100 lebih. Buktikan omongan saya, hoax atau tidak. Kalian mau cari Alphard ada pilihan ada banyak, kalian pokoknya mobil-mobil yang familiar pilihan kita ada banyak ya. 185, 195 kalian sudah bisa menikmati RS Urbanet 2022 warna yellow, kasta paling tertingginya Brio saat ini. Oke? Oke. Selamat malam, sampai ketemu di next episode.